Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, sekalian muslimin dan muslimat yang berbahagia. Saya Ustazah Kasum binti Muhammad Isa. Alhamdulillah, seperti biasa daripada Masjid Kapur Segilap, kita mendalami kitab Riyadhus Salihin jilid yang kedua. Alhamdulillah, hari ini juga Ustazah akan menyambung sekali lagi apa yang sudah kita pelajari daripada minggu yang sebelumnya, iaitu pada bab yang 315, bab sumpah, keharaman untuk kita tu bersumpah dusta. Perkara-perkara dusta ni satu perkara yang kadang-kadang pada diri sendiri, pada diri orang lain. Lagi-lagi kalau kita bersumpah dusta untuk membuktikan kebenaran, yang tak benar jadi benar, jadi kalau kita tu melakukan sesuatu tu berkenaan dengan orang lain, atau memberi saksi bahawa dia tu begitu begini, sedangkan perkara itu tidak betul, dusta, memberi impak kepada diri dia, kepada keluarga, kepada kehidupan, kerjaya, pekerjaan, ataupun orang jadi tidak percaya kepada diri dia. Jadi impak dia sangat-sangat besar, jadi itulah mempunyai keharaman yang tersangat. Benda-benda dusta ni kita boleh nampak dalam kehidupan kita. Banyak orang sampai berkata-kata menipu untuk kelihatan cantik, untuk kelihatan diterima. Jadi kita meletakkan sampai orang terpaksa untuk melakukan demikian kerana hendakkan dia diterima oleh masyarakat, dipandang oleh masyarakat. Jadi kita meletakkan orang supaya dia rasa rendah diri. Itu tidak akan kekal lama. Satu masa pun kita kadang-kadang kena balik kepada asal kehidupan kita. Jadi kadang-kadang tidak boleh bertahan lama lah benda-benda menipu ni, kan. Sebab itu Nabi tu sangat-sangat mengingatkan kita bab-bab menipu ni ataupun berbohong sangat-sangat ditegah. Ya, takut jadi seperti kebiasaan. Jadi bab 316 ni, iaitu bab sunnahnya seseorang itu yang sudah terlanjur, bab nadbi man halafa ala yaminin fa ara'a rairaha khairan minha ay yaf'ala dhalika al-mahluf alayhi thumma yukaffiru an yamini. Iaitu sunnahnya seorang yang sudah terlanjur mengucapkan sumpah, yang sudah terlanjur mengucapkan sumpah, lalu melihat lainnya lebih baik dari yang disumpahkannya, supaya ia mengerjakan saja apa yang telah disumpahkan, kemudian membayar denda atas sumpahnya tersebut. Okay. Jadi seperti sebelum kita masuk dalam bab hadis ni, seperti seorang misalnya dia bersumpah untuk tidak jejak laki kat rumah, adik-beradik dia ke, kawan dia ke, kan, mak bapak dia ke apa, sumpah dia tak nak jejak. Kemudian tak macam mana masuklah dia punya pemikiran, dia muhasabah diri, kemudian mungkin dengan nasihat dia nak berpatah balik, jadi dia nak bertaubatlah daripada perkara tersebut, ataupun orang yang dia cakap seperti dia tak nak baik lagi, atau dia tak nak pijak rumah orang tu tersebut pula nampakkan kebaikan, sentiasa misalnya menghubungi dia ke dan sebagainya. Yang pokoknya pokoknya kelapa sawit ya ibu-ibu, pokoknya hati terbuka untuk tidak meneruskan sumpah dia. Jadi dia kena, bila dia memandang bahawa ukhuwah tu lebih baik, ukhuwah tu jamin syurga bagi orang-orang yang merapatkan ukhuwah, tidak dibenarkan untuk kita memutuskan satu rahim. Jadi datang keinsafannya, insaf saya nak sebut tadi, insaf tak keluar-keluar word tu, insaf di atas perbuatannya, maka dia perlulah memilih yang lebih baik daripada itu, iaitu berbaik, patah balik daripada perkataan-perkataan yang tak baik tu, dia patah balik.
tarik balik. Jadi dia kena bayar sumpah, bayar denda sumpah. Nanti kita akan beritahu ya tentang tentang bayar sumpah ni macam mana. Jadi kita pergi kepada hadis kita yang pertama daripada An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iza halafta ala yaminin fa ra'aita rayraha khayrun minha fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminik. Muttafaqun alaih. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, kata Abdurrahman, dan jikalau engkau mengucapkan sumpah atas sesuatu sumpah, lalu engkau melihat yang lainnya itu lebih baik daripada yang engkau sumpahkan tadi, maka datangilah yang lebih baik itu. Maksudnya pilihlah yang lebih baik itu dan bayarkanlah sumpah kafarah, yakni denda dari sumpahmu tersebut. Macam itulah. Jadi kita boleh dapat iaitu dalam muka surat selepasnya dalam bab 317, iaitu tentang pengampunan atas sumpah yang tidak disengaja, dan bahawasanya sumpah semacam ini tidak perlu dibayar kafarahnya, iaitu sumpah yang biasa melucut atas lisan ya, tak sengaja tersebut. Sebab kan orang Arab ni kan dia suka sebut la wallah, bala wallah, dia sebut begitu je. Kalau dia nak cakap apa-apa, nanti dia akan sebut benda tu. Dia jadi macam satu kebiasaan, tak sengaja, bukan dia maksudkan pun. Jadi seperti ini, dia tidak perlulah membayar kafarah. Jadi mengambil hukum kafarah ni, mengambil daripada apabila kita nak tarik balik sumpah kita tadi, mengambil kira daripada firman Allah SWT surah Al-Ma'idah ayat 89. Murid-murid boleh tengoklah. Yu'akhizukumullahu billawi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum iza halaftum wahfazu aymanakum. Sadaqallahul azim. Allah tidak akan menuntut engkau semua dengan sebab sumpahmu semua yang tidak sengaja, yang tidak disengaja, tapi Allah menyiksa engkau semua kerana sumpah yang engkau semua teguhkan ikatannya. Maksudnya memang intention nak buat begitu, itu yang dituntut. Maka kafarah, yakni denda sumpah yang demikian, ialah dengan memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa engkau semua berikan kepada keluargamu. Yang biasalah, yang biasa kita berikan, kita beri dia makan 10 orang miskin. Ataupun kalau tak boleh, memberi pakaian kepada mereka, ataupun memerdekakan hamba sahaya. Barang siapa yang tidak menemukan semua tu, tak dapat buat begitu, mungkin tak ada kewangan, tak ada kemampuan, yakni barang siapa yang tidak menemukan itu, yakni tidak kuasa melakukan yang tiga tadi, nak kasih makan 10 pakai miskin atau memberi mereka makan atau memerdekakan hamba sahaya, maka barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafarah ialah berpuasa 3 hari. Demikian itulah kafarah sumpah yang engkau semua sumpahkan, dan jagalah sumpahmu semua itu. Apa yang kita sumpah kita kena ingat, tak boleh buat-buat lupa saja. Marah dengan pihak masjid, sumpah tak nak masuk dengan nama Allah, sumpah tak nak masuk masjid ni. Jadi kita nak tarik balik macam mana sekarang, anak kita nak kahwin gunakan apa masjid tu, nak nikah kat situ, macam mana ni, dah niat begitu, dia kena kafarah sumpah. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini turun, iaitu ayat dalam surah Maidah ayat 89 ni turun sebagaimana yang tadi, sebagaimana yang tercantum itu, untuk menjelaskan kata seseorang yang berbunyi, iaitu la wallah wa bala wallah, tidak demi Allah, dan ya demi Allah. Jadi dia memang sentiasa sebut seperti itu. Jadi itu sebagai jawapan kepada orang-orang yang gunakan perkataan-perkataan demikian yang dia tidak maksud, kerana dia memang jadi satu benda kebiasaan yang dia tidak dapat, dia sampai bila dia sebut-sebut tu, sampai dia tak sengaja lah, bahawa tak, dia tak sengaja benda ni berupa depan kan dah sebut Allah seperti itu, kerana dah kebiasaannya begitu. Jadi ayat tadi menjawab hukum mereka-mereka yang tidak sengaja dalam melakukan sumpah tadi. Allah ampunkan dosa. Yang tak ampun ni adalah memang sengaja.
Dan juga apalagi kalau dia melakukan dengan haram lah, berdosa besar, melakukan sumpah dusta, ataupun yang kita sebutkan ini adalah kita kena pilih, kita tarik balik kita punya sumpah kerana kita tengok ada yang lebih baik daripada apa yang kita, kalau kita teruskan sumpah kita tu sampai bila-bila kita tak jejak rumah orang tu, sampai bila-bila tak baik. Jadi kita dah, kita nak insaf ni, kita nak patah balik, kita kena kita boleh rujuk dalam surah Maidah tadi. Kita dandanya adalah kasih makan 10 orang miskin sebagaimana apa yang kita biasa makan, ataupun kita memberi pakaian kepada mereka, ataupun kita memerdekakan hamba saya. Ya, ataupun kalau kita tak boleh, kita berpuasa 3 hari untuk membayar kafarah sumpah kita tadi, kan? Kemudian tadi kita berbalik kepada bab 316. Ya, hadis seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man halafa ala yaminin fara'a rayraha khayran minha falyukaffir. فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِنِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah atas sesuatu sumpah lalu melihat yang lainnya itu lebih baik daripada yang disumpahkannya, maka bayarkanlah kafarah, yakni denda dari sumpahnya tersebut, dan baliklah mengerjakan yang lebih baik tadi. Jadi samalah dengan yang tadi ya, lebih kurang hadisnya, iaitu siapa yang kita dah sumpah tertengok alternatif lain yang lebih baik, kan, ataupun kita dah tengok kesannya buruk lah, begitu kita nak tarik balik, maka kita buatlah yang lebih baik, yang menarik balik tu lebih baik daripada kita tidak tidak meneruskan rancangan sumpah tadi ya. Kemudian dalam hadis seterusnya daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, inni wallahi in syaa'allahu la ahlifu ala yaminin thumma ara khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya demi Allah, insyaAllah tidak akan bersumpah atas sesuatu sumpah kemudian saya melihat ada yang lebih baik dari apa yang saya sumpahkan tadi, melainkan saya bayarkan saja kafarahnya, yakni denda dari sumpah saya tadi, dan saya mengerjakan yang lebih baik itu. Lebih baik itu. Ha, jadi dia melihat ada yang lebih baik daripada itu, kata Abu Musa. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya, kata Nabi, demi Allah, insyaAllah tidak akan bersumpah atas sesuatu sumpah, kemudian apabila dia nampak yang lebih baik daripada itu, maka Nabi akan membayar saja kafarah sumpah tersebut dan mengerjakan yang lebih baik daripada itu. Itu menjadi satu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena ikut, kan? Kalau kita sudah terlanjur sumpah tapi kita tengok ada yang lebih baik daripada itu, kita kena back off. Kita kena apa tu? Kita kena tarik balik. Jangan teruskan. Jangan beritahu kita dah alang-alang sumpah ni, kita teruskan sajalah. Jangan, kerana risikonya ataupun kesannya besar. Kalau nak putus silaturahim macam mana, kan? Dan hadis seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ay yalajja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi asamu lahu 'indallahi ta'ala min an yu'tiya kafaratahu allati faradallahu alaihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nescayalah kalau seseorang di antara engkau semua itu berlarut-larut dalam sumpahnya, baik terus-terus dengan sumpah dia tu, dan tidak membayar kafarahnya, yakni dendanya dan keluarganya, hal itu adalah lebih berdosa baginya di sisi Allah Ta'ala daripada ia memberikan kafarah yang telah diwajibkan oleh Allah atas dirinya. Maksudnya dekat sini sebut, seorang yang bersumpah lalu melihat ada yang lebih baik dari yang disumpahkannya tadi, tapi ia tetap dalam sumpahnya dan dia tidak suka mengerjakan yang lebih baik, dia tak nak terima yang lebih baik daripada itu, dia tak nak buat yang lebih baik daripada itu, ya? Lalu membayar kafarah dari yang sudah terlanjur disumpahkan, ya? Dia nak tarik balik je, dia tak nak ambil kelebihan. Sebenarnya
Boleh juga dia tarik balik daripada niat dia tak nak pijak rumah tu, tak nak baik dengan keluarga tu. Dia tarik balik, dia bayar kafarah. Tapi untuk memilih yang lebih baik daripada itu, maknanya sudahlah, berbaiklah semula, itu dia tidak mahu. Jadi dia rela untuk bayar kafarah dengan apa yang terlanjur. Sebab itu Nabi bilang hal itu adalah lebih berdosa daripada kalau ia membayar saja kafarahnya, sumpah yang terlanjur itu, kemudian mengerjakan yang dilihat lebih baik daripada itu. Jadi bila dia lebih baik adalah apabila dia dah bayar kafarah sumpah tu, dia mengerjakan yang lebih baik daripada itu. Maknanya perbaiki hubungan balik. Jangan teruskan bersumpah tu, teruskan dengan sumpah alang-alang menyeluk bekasan biar sampai ke Panggalengan. Misalnya alang-alang dah sumpah biar sampai habis lah. Dia kat sini berlarutan dengan sumpah, tidak mahu membayar kafarah. Ada begitu. Ada yang misalnya bayar kafarah je, jadi terhilang daripada terus dalam sumpahnya tersebut, tapi dia tidak mampu berbaiki. Tak nak tengok ada yang lebih baik tak daripada itu, buatlah yang lebih baik. Nabi ingatkan kepada kita lah, supaya kita kena, bila kita datang keinsafan kita, kita tarik balik sumpah kita dan kita membayar kafarah. Dan bukan itu saja, kita kena perbaiki, kena buat yang tengok ada yang lebih baik daripada itu tak. Nak perbaikilah hubungan ni. Tadi dah sumpah untuk putus kan, sekarang kita nak perbaiki, itu lebih baik. Maknanya sebagai seorang Islam tu sentiasa progresif kan ke arah kebaikan, bukan hanya di situ je. Kadang malu, misalnya malulah nak mula dulu, tapi kan itu Nabi bilang, bila kau dah insaf, kau dah fikir bahawa Allah buka minda untuk tema yang lebih baik daripada itu, pilih yang lebih baik daripada itu. Maknanya ada kesinambungan, ada perkara baik yang kita lakukan. Jangan kekal begitu je. Seolah-olah macam dia kata aku dah sumpah, orang dengar, dia dah sumpah tak nak datang lagi. Kemudian orang akan sentiasa ingat, oh aku tak datang lagi lah pasal dia dah sumpah kan kemarin tu. Tapi kalau dia dah sumpah, kemudian dia tarik balik kafarah sumpah dia, dia bayar kafarah sumpah dia, kemudian dia nampakkan keadaan dia datang rumah orang tu balik, jadi orang pun tahu, oh dia sudah, dia insaf lah daripada melakukannya, buat benda-benda yang lebih baik daripada sumpah dia yang tadi dia terhalang untuk buat kan, kerana dia sudah bersumpah. Begitu. Itu bagi mereka yang ingat sumpah ni lah. Bagi mereka yang tak ingat sumpah ni kan, Allah ingatkan kan dalam ayat surah Maidah tadi kan, apa dia sebut gitu, dan jagalah sumpahmu semua itu, jangan buat-buat lupa apa yang sudah kita sumpahkan. Kita tak boleh suka-suka aja, tidak mau teruskan dari itu, suka-suka aja tidak membayar kafarah juga. Itu dosa besar. Kenapa? Kerana awak, kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu Taala, jadi oleh itu dia bukan satu perkara yang mainan. Sampai dia punya dendanya sangat besar juga untuk dilakukan, kerana pun nak mendidik orang supaya kita menjaga mulut kita, supaya kita jangan cepat untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau kita tak sebut bagi dengan nama Allah pun, orang nampak macam kita keras dalam percakapan kita macam itu kan. Misalnya ada orang sebut, so tarik balik percakapan tu, tarik balik percakapan tu, untuk nak membukti bahawa kita tak teruskan dengan niat kita sumpah tadilah, walaupun tidak sumpah dengan benda-benda dengan nama Allah SWT. Tapi ada setengah orang mengharapkan supaya kita menarik balik cakapan kita yang tidak baik tadi. Jadi orang dapat tahu bahawa kita sudah insaf, kita berubah daripada statement kita yang lalu tu, kita nak buat kehidupan yang lebih baik lagi. Ingatlah statement-statement yang kita buat tu memberi impact, kesan kepada bukan saja kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain, masyarakat. Sebagai ketua, sebagai pemimpin, kita mesti berhati-hati dengan apa yang kita cakap. Impaknya sangat besar. Tapi kerana kita masih lagi berstatus manusia, akan sentiasa melakukan kesilapan.
yang terbaik tu kan, orang yang terbaik tak kira lah, dia ketua ke, dia ibu bapa ke, dia kakak long, kak long besar punya kakak, abang long besar, jadi tak kira lah dia pangkat apa pun, tapi kalau dia dah silap, dia berbetulkan. Jangan selama-lamanya orang akan assume, samalah, statement dia cakap gitu, tindakan dia cakap macam itu, selama-lamanya orang akan buruk sangka ataupun orang akan bersangkaan seperti itu kerana tidak ada usaha untuk menarik balik. Sampai sumpah atas nama Allah, kalau kita nampak yang lebih baik daripada itu, so kita tarik balik, bayar kafarah denda tadi. Saya memandang lah, agama ni sangat-sangat nak mendidik kita supaya apa yang kita cakap tu we mean. Kita memang niat begitu. Sebab itu kalau yang tidak niat seperti itu kan tidak dituntut apa-apalah. Yang lain tak sengaja atau memang menjadi satu kebiasaan. Kalau kita pergi negara yang seperti itu, negara Arab semua kan, mereka wallahi mesti ada. Jadi sampai orang bilang ni wallahi jenis apa pun tak tahulah. Pasal kenapa dah jadi kebiasaan mereka sebenarnya. Jadi kadang-kadang ataupun sampai pening, ni betul-betul ke cakap ke? Tidak, pasal dah bercampur kan antara yang betul ataupun tidak. Kita kalau dengar baru-baru datang dengan wallahi yang terperanjat kita kan, ni betul-betul ni yang main-main ni. Tapi memang dah jadi satu kebiasaan mereka bila dia cakap begitu. Jadi dah tak termasuk hukum sumpah lagi yang perlu didenda. Kalau tak, tiap-tiap hari kena bayar kafarah sumpah. Kerana dia nak dia cuma nak cakap ni harga ni macam ini. Wallahi ni harga dia macam ni. Dia nak jual dengan kita kan. Nanti kita akan balik kepada lagi satu bab akan datang insyaAllah pada minggu yang akan datang, bab 318, dan makruh bersumpah dalam berjual beli sekalipun benar kata-katanya. Saya orang berjual beli wallahi inilah aku kasih kau harga ni, wallahi macam nanti orang lain lain nak harga, jadi macam mana hukumnya, nanti kita akan kajilah pada minggu yang akan datang insyaAllah. Sampai sini saja saya berkongsi. Allah yang baik datang daripada Allah SWT. Kesilapan dan kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Kita kena banyak, bila kita belajar hadis Nabi SAW, kita kena banyak tawadu, kita kena banyak rendah diri. Kita tahu tidak hadapan percakapan yang mulia daripada Rasulullah SAW untuk mendidik akhlak kita untuk jadi manusia yang lebih baik. Supaya kita jadi hablum minallah dengan hablum minannas, iaitu saling cinta mencintai Allah, dapat kasih sayang daripada Allah dan kasih sayang sama manusia. Itu yang kita kena pupuk. Itu ada dua way kan, daripada Allah kepada Allah SWT dan juga sesama kita. Kita kena lakukan tu. Kita tak boleh hanya ibadah kepada Allah dan sama manusia kita tak nak fikir. Jadi hadis ni dia adalah praktikal dia kehidupan, menunjuk kita jalan mana yang perlu, wajib ataupun tak boleh kita ambil, harus kita tinggalkan, ataupun ambil yang lebih baik daripada itu. Dia jadi panduan bagi diri kita. Banyak kita mengkaji, insyaAllah kita akan lebih banyak rendah diri, banyak takut untuk melakukan perkara-perkara yang dosa dan maksiat. Baik pun dosa maksiat yang nampak atau nak hati kita, kata-kata ni semua kita kena banyak jaga. Wallahu'alam bisawab. Kita baca istighfar dulu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang kita dah bincang tadi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asrina al-insana lafi khusrin lalladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bilsabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.